Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Ah, akhirnya tanganku bersih juga. Dari tadi bersih-bersih depan rumah, banyak cacingnya. Hah, si Caca mana ya? Mendingan dia ku ajak ke mall aja deh, supaya kita bisa beli makanan dan minuman yang enak-enak. Cak, Cak. Apa, Bo? Makan apa kamu? Ini loh, aku makan coklat. Yaelah, coklatnya banyak amat. Ya, biasalah. Ini coklat minggu lalu aku beli. Ya ampun. Kita ke mall yuk. Mau ngapain? Kamu mau belanjain aku ya? Sembarangan. Ya enggak lah, kita belanja masing-masing. Aku itu pengen beli makanan dan minuman yang enak-enak gitu loh. Oh, boleh-boleh, aku juga bosen nih. Ya udah, yuk kita pergi. Bentar, kita mau naik apa, Bu? Ya jalan kaki lah. Ih, jalan kaki, enggak mau, capek. Ingat ya, kamu mau enggak nanti kamu kalau udah gede timbangan badanmu sampai 100 kg? Iya, enggak mau. Ya makanya dari sekarang kamu harus banyak-banyak berolahraga. Kamu kan suka makan. Wah, jalan kaki banget nih. Iya, ayo. Ah, ya sudah deh. Ayo, let's go. Nah, sambil lari, sambil lari, sambil lari. Cepetan. Ah, capek. Ini, lari, ayo. Aku tinggal kamu ya. Ah, tunggu. Aduh, masih jauh ya? Enggak, dekat. Tinggal 5 km lagi. Wah, jauh banget. Aduh, capek nih. Aduh, kenapa aku rasa pipis ya? Terus botol ini aku mau taruh di mana kalau aku pipis? Mendingan botol ini aku simpan dulu di sini deh. Nah, di situ ada tempat dokter gigi. Aku mau numpang pipis di situ ah. Ayo, cepetan lari. Aduh, aku capek banget. Ya ampun. Capek apanya? Baru juga deket. Ya, udah. Aduh. Kenapa? Udah capek? Iya, capek. Gimana sih? Aduh. Sudah, nanti kita beli minuman di sana. Minuman. Udah lah, kelamaan tuh aja tuh di depan kamu ada minuman. Ku ambil lah. Duk. Segar. Kamu itu sembarangan banget sih. Itu botol di jalan gak tahu punya siapa ya. Sembarangan loh. Alah, aku tuh aus ya. Biarin aja. Lagian mana tuh gak ada yang punya kok. Udahlah aku minum aja. Lah, kalau itu botol berbahaya gimana ditaruh di sini? Enggak. Kamu mah kebanyakan khawatir. Sudahlah, kalau gitu ayo kita lanjut lagi ke mall. Udah dekat tuh, sana tuh, kelihatan. Oke, aku udah recharge, sudah kuat. Let's go. Let's go. Kita lari ke mall. Aduh, lega. Akhirnya aku udah pipis. Lo. Botolku di sini tadi mana ya? Aduh, kenapa botolnya hilang? Jangan-jangan botolnya diambil sama tukang sampah. Aduh, aku sedih sekali teman-teman. Karena botol itu adalah botol yang bisa membuat Grimes hamil. Ah, botolnya hilang. Aku nanti pasti dimarah sama orang-orang di duniaku. Tolong, botolnya hilang. Aku harus cari botolku di mana? Tidak. Aduh, Bu, perutku sakit. Tolong, aduh. Kamu yang benar, Cak. Kenapa kamu kelesetan di situ? Aduh, sakit perutnya. Itu kan udah ku bilang tadi, jangan minum sembarangan, malah ambil minuman di jalan. Aduh, gimana dong terus? Ya udah, ayo kita pergi ke rumah sakit yuk. Gendong. Aduh, sakit. Siapa suruh dikasih tahu ngeyel? Perutku, Bu. Aduh.
Udah mau dekat rumah sakit nih. Gak kuat, aduh sakit banget. Aduh dok, jadi gimana dok keadaan adik saya? Wah, adik kamu sepertinya hamil. Soalnya aku memeriksa perutnya, sekarang perutnya makin membesar. Hah? Hamil? Nikah aja belum dok, gimana sih? Ya kalau kamu gak percaya, lihat sendiri di dalam. Sepertinya dia telah meminum suatu cairan kehamilan. Waduh, jangan-jangan dia minum cairan yang tadi tuh. Kalau gitu aku mau lihat bentar dok. Ya ampun, Cak. Aduh, perutku gede banget. Kenapa nih? Nah, itu tadi kata dokter. Kamu sedang hamil, Cak. Karena kamu minum suatu cairan kehamilan. Cairan kehamilan? Aku kan gak minum apa-apa. Gak minum apa-apa? Pura-pura gak ingat kamu ya. Tadi kan kamu minum cairan itu yang di jalan. Oh iya, aduh. Jangan-jangan itu cairan kehamilan. Ya udah, kalau gitu aku mau tanya dulu sama dokternya nih, gimana nih? Pak dokter, terus gimana nih Pak dokter? Nah, adik kamu harus saya operasi, kamu tunggu sini saja ya. Oke Pak dokter. Aduh, semoga aja gak terjadi apa-apa ya sama si Caca teman-teman. Bo, masuk sini Bo. Aduh, kenapa lagi nih si Caca? Kenapa Cak? Loh, kok anaknya monster sih? Ini mah grimesek, Cak. Iya, tapi kata dokter tadi ini anakku. Ya ampun, ternyata kamu punya anak grimesek, Cak. Wah, jangan-jangan cairan yang ku minum di jalan tadi miliknya si Grimesh. Nah, betul banget itu. Makanya kamu itu jangan sok-sokan minum air di jalan ya. Ya udah nih, gimana caranya nih supaya ini anak ini bisa kita rawat, langsung kita besarin yuk. Ya udah, kita bawa pulang aja. Sini ku gendong ini bayi Grimesnya. Nah, pertama-tama kita harus beli dulu makanan buat si bayi Grimes ini, Cak. Aduh, bayi Grimes makannya apa ya? Gak tahu juga. Yang jelas kita harus pergi ke supermarket. Mana supermarket di sini? Oh, supermarket sana deket rumah kita, Bo. Nah, ini dia, udah sampai kita di supermarket. Kira-kira kamu mau beliin dia apa, Cak? Apa ya, kalau baby gitu, oh pisang. Nah, ini pisang nih, ambil pisangnya. Terus ambil lagi buah-buah yang lain, apel. Mana apel ini, Kak? Oh, apel. Terus ini nih, wortel. Oh iya nih, buat bikin bubur, wortel. Terus cabai. Enggak lah ya, cabai. Oh, enggak ya? Kok bayi dikasih cabai ini nih, daun bawang. Ya, daun bawang sama ini, Cak, semangka. Hah, semangka? Iya, udah deh. Iya, udah. Enggak apa-apa, nanti di blender sekalian. Nah, semuanya udah kita ambil. Campur daging juga dong. Susu. Susu? Iya, kan bayi pasti minum susu, Bo. Nah, ambil ini susunya nih. Oke, sudah. Wah, let's go. Kita pulang sekarang yuk. Ayo. Gugu gaga. Nih anak bicara apa ya, Cak? Gugu gaga. Aduh, Bo, dia itu kelaperan, dia nangis. Lulu anak mama, kasihan nih. Ini mau apa? Mau daging? Oh, mau. Oh iya, ambil ya. Kayaknya dia udah seneng sih. Tapi tuh dagingnya dimakan kok gede amat ya. Iya loh, heran. Ini bayi baru lahir udah ada giginya apa ya? Waduh, mana dia makannya lahap banget lagi tuh, Cak. Lihat tuh, tinggal tulangnya tuh gak lama lagi. Pasti bentar lagi besar nih. Aduh, ini dia ngomong apa lagi, Cak? Katanya dia mau main, Bo. Bosen. Ya udah, kalau gitu kita bawa keluar aja dia yuk. Nah, ayo. Nah, sekarang kita ajak dia ke taman yuk, Cak. Nah,
suka mesti dia. Sini, sini. Jelas dong, namanya juga anak-anak, gak mungkin dia gak suka kalau dibawa di lapangan. Nah, ini udah ada taman nih, silakan kamu bermain di sini. Waduh, Cak, ini anak langsung udah bisa merangkang loh. Wah, aku jadi terharu, Bo. Anaknya cepet besar ya. Iya, orang lain aja sampai berbulan-bulan baru bisa merangkang. Kayaknya dia tuh emang beda deh sama bayi manusia. Nah, ini loh, mana dia, Cak? Ya ampun, dia udah main di sini lagi loh, main puter-puteran ini. Ya ampun, awas jatuh. Itu kamu jagain dulu loh, kok kamu malah ikut main. Ya ini aku ngikutin dia supaya nanti dia nggak jatuh. Nah, cocok, cocok. Nah, ganti lagi mainnya nih, main prosotan nih, Dek. Sini, Dek, ini enak nih. Aku kakak, aku kakak. Ya. Dari atas, dari atas, dari atas. Nah, kamu naiknya itu dari sebelah sini ya. Nah, lewat tangga sini nih, lompat, lompat. Nah, di situ kamu main prosotan di sini. Yeay, kok aku yang main? Lah, dia sampai terpental-pental, Cak. Ya ampun, mainnya pelan-pelan ya. Duh, kan jatuh. Wah, dia bilang apa lagi tuh, Cak? Oh, kayaknya dia mau makan, Bo. Dia kelaperan. Kamu lapar ya? Oh, yaudah nih ya. Tadi kayaknya ayamnya masih sisa deh sebentar. Nah, ini nih ayamnya nih. Kamu ambil ya. Loh, Cak, dia jadi gede banget, Cak. Ya ampun, Bo. Kok bayiku jadi gede banget. Iya, itu lihat dia. Ya ampun, dia lebih gede daripada kita ya. Wah, terima kasih ya. Kalian sudah merawat aku dari kecil sampai dewasa. Waduh, dia sekarang udah bisa bicara juga, Cak. Iya, Bo. Cepet banget tumbuh kembangnya. Iya, by the way, sama-sama ya. Kita udah memang merawat kamu itu dengan penuh keikhlasan kok. Kamu pikir kamu besarnya masih lama. Ternyata kamu besar secara instan. Aku jadi terharu, anakku udah besar aja. Hele, kamu dari tadi terharu-terharu terus. Kamu sih gak pernah ngerasain punya anak. Nanti kamu kalau udah ngerasain juga paling kamu terharu. Sudah, kamu jangan sedih. Sebagai gantinya, ini aku punya hadiah untuk kalian. Nah, ini uangnya ya, ada satu koper. Wah, uangnya banyak banget. Terima kasih banyak ya. Wah, itu uangnya bisa kita pakai beli mobil, Cak. Wah, iya, kita jadi nggak usah jalan kaki lagi, Bu. Baiklah, kalau begitu aku mau pergi dulu ya ke duniaku. Kalian baik-baik di sini. Terus jangan suka berantem ya. Bye-bye. Bye-bye juga. Wah, kasihan banget, Cak. Dia udah pergi, Cak. Ih, gak apa-apa, Bo. Yang penting kita udah dapat uang banyak. Benar juga. Kalau gitu sekarang kita beli mobil ya. Ayo. Let's go. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.